Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan mencoba speaker protector dan MP protector, kalian lihat. Jadi ini sudah short circuit, jadi mengamankan MP bila terjadi short pada speaker. Ini contoh saja bro, ini contohnya amplifier. Saya menggunakan 8610 PAM. Normalnya amplifier, ini langsung dari handphone inputnya, kemudian outputnya langsung ke speaker. Karena menggunakan protektor speaker dan ampli, maka output dari amplifier masuk, salah satunya masuk ke relay. Nanti saya gambar. Satu langsung ke speaker. Jadi satu langsung ke speaker, terserah kalian mau negatif mau positif sama saja. Yang pasti yang awalnya di sini dua-duanya speaker, satu ke speaker, satu ke ampli. Karena ini stereo, saya menggunakan dua relay. Dan ini sudah dapat digunakan untuk penguat yang menggunakan tegangan positif negatif atau kelas AB. Tapi yang kalian gunakan untuk protektor ini hanya tegangan positifnya saja. Tapi dia sudah mengenal bila speaker short terhadap negatif, dia juga akan aktif. Tapi nanti akan saya coba, saya lepas saja untuk membuktikannya. Oke, ini delay-nya sengaja saya buat lama, kalian perhatikan nanti pada saat saya nyalakan delay-nya sedikit lama. Oke, kalian perhatikan saja, akan saya nyalakan inputnya. Saya berikan input dahulu, ini sudah. Kemudian kalian perhatikan apakah ada suara jeduk bila saya matikan atau saya nyalakan. Saya nyalakan. Jadi ini rada lama, bro. Kalian lihat, IC ini murah sekali bro, sekitar 10.000, jadi kalian bisa buat sendiri seperti ini. Nanti skematiknya akan saya berikan, saya akan memperlihatkan dahulu. Saya coba lagi, saya nyalakan. Oke, kemudian akan saya coba shortnya. Kalian perhatikan, tapi ini saya lepas saja. Kita lihat LED-nya saja. Saya lepas dahulu. Oke, kalian perhatikan, saya menggunakan tegangan 12, nanti ini negatif dan ini positif, dan ini kabel speaker yang mana saja nanti kita coba. Oke, saya nyalakan. Delay-nya memang sedikit lama, biarkan saja. Ini anggap saja satu speaker. Jadi yang pendek ini dari input, ini ke speaker. Oke, kita coba beri tegangan, apakah LED-nya mati. Jadi kalau mati artinya terdeteksi, bila short, saya hubungkan ke positif. Kalian lihat, mati. Kemudian nyala kembali bila tidak short. Saya coba satunya lagi. Mati. Saya coba yang satunya lagi. Mati. Saya coba satunya lagi. Ini masih on. Mulai on terus. Ya, sudah on relaynya. Saya coba. Oke, mantap. Lalu bagaimana rangkaiannya? Sebetulnya rangkaiannya sederhana. Oke, ini sudah saya gambar rangkaiannya.
Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi ini IC-nya pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini sudah saya buat video sebelumnya. Jadi pin 1 terlihat bu sebagai overload detector, belum digunakan ini. Jadi yang digunakan hanya output offset detector saja. Ini juga saya ambil dari rangkaian orang lain. Kemudian 3 juga belum digunakan, jadi di video berikutnya saja. Dan dengan rangkaian ini kita sudah bisa menggunakan untuk tegangan input 12-24 volt. Dioda ini sebagai dioda pengaman. Kemudian resistor 10 kilo, kapasitor 4,7 mikrofarad ke pin 4, ground. Kemudian ini VCC-nya 10 kilo ohm, kapasitor 100 mikrofarad. Tegangannya terserah kalian, minimum kalian beli saja yang 50 volt untuk semua kapasitor. Kemudian ini untuk delay-nya, lamanya delay tergantung dari resistor R ini dengan saya tulis saja C. Jadi bila ingin cepat kalian tukar, perkecil salah satu atau keduanya, bila ingin lama kalian perbesar nilainya. Jadi sengaja saya buat 470 mikro. Dari rangkaian yang saya lihat di sini menggunakan 47 mikrofarad. Jadi saya buat tadi 10 kali lebih lama. Kemudian yang sedikit beda VCC, ini akan saya contohkan, ini hanya contoh saja. Yang kalian harus perhatikan pin 6 itu untuk ke relay. Kalian lihat ini saya menggunakan relay 5 volt. Terlihat belum? Terlihat? Jadi saya menggunakan relay 5 volt. Ini hanya untuk pembelajaran saja. Jadi pin 6 standarnya yang tadi saya gambar seperti ini. Cuma saya ke VCC. Mungkin kalau kalian menemukan ke ground, tapi saya ke VCC. Ini pin 6. Kemudian ini VCC. Oh ya, satu lagi, saya hampir lupa. Ini saya menggunakan 7812. Jadi sebetulnya awalnya saya menggunakan relay 12 tapi tidak ketemu, akhirnya saya menggunakan relay 5 volt. Jadi untuk amannya kalian menggunakan 7812 saja. Jadi bila menggunakan 7812, saya gambar dahulu di sini nanti salah. Ground, ini input. Kemudian kalian gabung ke input sini, output dari 7812. Paham ya bro? Ini yang saya buat. Oke, yang akan saya tunjukkan pemasangan relaynya di pin 6. Jadi dari pin 6 saya di negatif, ini relaynya karena saya menggunakan 5 volt jadi 2 buah seperti ini. Kalian bisa menggunakan relay 1 buah karena IC UPC 1237 IMAX outputnya Iout sama dengan 80 mA. Maka untuk membuat agar relay 5 volt 2 buah seri ini jangan melebihi arus 80 mA, maka saya tambah resistor ini 12 volt. Oke, hubungannya ini dari output ampli misalkan R, ini out ampli left, ini speaker R, speaker L seperti ini. Jadi kalau yang 12 kalian harus beli yang 2 kontak, atau kalian bisa pasang 2 seperti ini di paralel. Tapi oke, R-nya yang saya gunakan ini
50 ohm. Caranya saya menggunakan 100 ohm, saya paralel 2 piece. Paham ya bro? Ini tambahan. Kemudian di sini saya menggunakan LED untuk menunjukkan relay aktif, jadi saya tambah saja LED-nya di sini. Bebas ini. Saya menggunakan R-nya di sini dan LED. R-nya 1x5. Atau terserah kalian, yang pasti harus arusnya di bawah 20 mA. Oke, sudah tidak ada lagi yang penting. Yang pasti ini jangan lupa R51 kilonya dari pin 2 ini. Kemudian ini 51 masuk ke sini L. Kemudian ini R51 kilo ke R. Oke, saya rasa sudah lengkap. Untuk pin-pin yang belum saya coba, misalkan pin overload, di video berikutnya saja. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.